ya enak sekali ini, dijamin kriuk-kriuk, buket dan juga ulen. Simpul. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, garam dan juga sedikit penyedap. Ini pakai ulekan ya, nah, tadi tidak saya rekam. Ini goreng kimpul. Ini kimpul yang sangat buket dan enak. Karena ini adalah kimpul yang ada di sawah, bukan yang di kebun. Ini berbeda. Pasti ini lebih empuk, enak dan juga gurih. Dengan manfaat daripada kimbul goreng sawah ini adalah dia mengandung banyak karbohidrat, yang mana dia karbohidratnya jenisnya padat. Ini bisa dijadikan sebagai pengganti nasi bila nasinya sedang habis. Karena ini adalah kategorinya yang cukup enak dan hampir semua orang suka. Karena ini digoreng maka jangan terlalu banyak, karena tentu saja kalau yang digoreng banyak minyak dan kolesterol. Sebaiknya setelah makan ini harus dengan olahraga atau juga diminum atau makan yang mengandung sayur atau buah-buahan sehingga dapat ternetral kadar minyaknya, sehingga Anda tetap sehat meskipun dalam kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini, masa pandemi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Ya, enak sekali ini, dijamin kriuk-kriuk, buket, dan juga ulen kimpul sawah.